Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, isak tangis pertama sang buah hati pun membuat rasa lelahku terbayarkan menjadi sukacita. Alhamdulillah ya Allah. Tidak sabar rasanya hati ini ingin segera menggendong dan mencium buah hati dalam pelukan. Nah, Indonesia Lovers, ini gak settingan. Saya benar-benar perasaannya tuh gelisah, khawatir, dan takut. Karena baru kali ini, istri saya tercinta, Vero, melahirkan tanpa ditunggu sama saya. Rasa panik menyelimuti diriku. Waktu terasa sangat lambat. Ingin aku segera bertemu istriku. Oh, udah. Sing kuat ya, Dayo. Maaf ya, aku mau syuting sih. Aku nggak tahu kalau lahirannya sekarang. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, isak tangis pertama sang buah hati pun membuat rasa lelahku terbayarkan menjadi sukacita. Alhamdulillah ya Allah. Tidak sabar rasanya hati ini ingin segera menggendong dan mencium buah hati dalam pelukan. Keluarga bayi Nyonya Veronica Eja. Saya Erik Estrada, suaminya. Selamat Bapak, bayinya sudah lahir, jenis kelaminnya perempuan. Ya, tadi saya dengar suara nangis. Ya, lahirnya tadi jam 8.02, beratnya 3 kilo 10 dan panjangnya 47. Selamat, semoga menjadi putri yang solehah. Nanti ini Bapak bisa masuk untuk melihat bayinya dan nanti bisa ikut ke ruang bayi. Matur nuwun. Nggih, monggo. Ini beneran anak saya kan tadi yang nangis. Iya, nggih, yo monggo. Iya cantik. Iya.
bisa terbendung air mata bahagia jatuh di mata ini. Tidak lupa berkali-kali aku mengucapkan rasa syukur, ya Allah, terima kasih ya Allah. Sungguh bahagia saat ini untuk melengkapi sesuai ajaran agama. Tugas pertama seorang ayah pada putri tercinta. Ketika bayi lahir ke dunia, yang didengarkan adalah perintah sholat, yaitu adalah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha. Momen di mana aku menjadi seorang ayah, dengan sepenuh hati aku mengelafalkan azan. Tidak bisa aku tahan tangisan bahagia dan haru pada hari ini anakku tercinta. Nah, ini ayahmu. Betapa bahagianya aku sebagai ayah melihatmu saat ini, nak. Semoga kelak kamu menjadi anak wanita yang solehah. La ilaha tugasmu adalah ibu itu madrasah pertamanya anak. Baik buruknya anak itu tergantung ibunya, ya. Nah, jujur tadi ya ke rumah sakit PKU ini ninggal ke syuting harus profesional, maksudnya masih ada 2 segmen lagi biar ayah rampung kese, maksudnya ayah selesaiin habis itu ayah kesini ya. Apa ya? Melihat kondisi istri tercintaku sehat membuat hati ini jauh lebih tenang. Wajah cantiknya yang selalu menguatkan hari-hariku masih terpancar sangat jelas, membuatku harus menangis bahagia kembali. Ayah kerja dulu ya, tinggal dulu ya, Induk. Dengan lahirnya sang putri tercinta, lengkaplah sudah kebahagiaan keluargaku, ya Allah. Semoga kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan selalu menyelimuti keluargaku. Begitu besar pengorbananku, ya Allah, untuk mencari nafkah untuk mereka, ya Allah. Karena ini adalah kewajibanku sebagai ayah. Untuk keluargaku, begitu besar hati kalian, terkhusus istriku. Ya, enggak.